Hai teman-teman semua, apa kabar? Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku, Wiwit. Di video kali ini aku mau makan ini nasi goreng bakso teriyaki dan toppingnya aku tambahkan dengan tomato, telur ceplok, kerupuk ubi, daun selada, dan kali ini minumnya air oren. Jadi langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya, jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Terima kasih yang udah dukung channel aku, semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan urusannya. Langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu ya, doa dimulai. Doa selesai, sebelum makan kita minum dulu. Asam banget, ada manisnya sedikit dan segar ya tentunya. Jadi langsung aja karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya mari icip. Kali ini aku makannya pakai sendok ya, karena ini nasi goreng. Ini baksonya banyak banget, daging sapi baksonya. Kita cobain nasinya ya, karena ini nasi goreng. Ayo makan. Rasanya itu seperti ada pedas-pedasnya, ada manis-manisnya, gurih, andul lah, seperti teriyaki gitu. Dan di sini ada telur ceplok. Wow. Daging baksonya terasa banget ya. Yummy banget. Tomat. Segar banget. Wow. Udah biasa pakai lalapan ya teman-teman, jadi kalau nggak pakai lalapan kayak ada yang kurang gitu. Cukup terasa juga pedasnya ya teman-teman.
banget, sejuk dan asam. Alhamdulillah.
banget. Sejuk asam. Suapan terakhir ternyata endul banget ya, nagihin banget rasanya. Bener. Oke teman-teman, sudah habis, sudah bersih, sudah kinclong. Nasi goreng bakso Tera yakinnya endul banget, nagihin banget. Yummy. Jadi cukup sampai sini dulu video kali ini, semoga terhibur dan bisa menambah nafsu makan kalian ya. Jangan bosan-bosan untuk singgah atau mampir ke channel aku. Jangan lupa video ini di subscribe ya, di like, di komen, ataupun share ke teman-teman yang lain. Terima kasih yang disempatkan waktu untuk melihat video ini. Kalian boleh request, komen di kolom komentar kalau melihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video. Bye!